PC gaming Ipason yang udah pakai. Wih, seru banget nih nontonin videonya, aku detek rakit-rakit PC. Coba juga bisa rakit PC, bisa main Valorant di PC ya kan, bisa main Apex. Beh, pasti lebih mantep lagi. Loh, lu bukannya anak IT ya? Bisa dong nih rakitin gua PC. Ya iya sih gua anak IT. Tapi nggak semua orang IT itu kerjanya ngerakit PC doang, bro. Duh, anak IT bukannya jago kayak jadi hacker, ngotak-ngatik komputer gitu, tuh juga benerin apa barang-barang elektronik gitu. Gak gitu juga lah. Cuma kalau lo mau ngerakit PC sih, gue bisa bantu, bro. Oh, lo bisa rakit PC? Bisa. Ah, boleh nih, gue pengen rakit PC. Kebutuhannya nih nggak gede, kebutuhannya cuma kayak gue pengen ngedit video di Premiere, After Effects, terus juga ya gue pengen belajar kayak AutoCAD, Lumion, kayak gitu, gue pengen kayak gitu lah kebutuhannya. Terus ya main game-game ringan aja lah kayak ya GTA 5 RP, gue main Horizon, terus gue main Apex, ya pokoknya ya game-game ringan aja gitu, kayak bisa nggak? Bisa sih, kalau kayak gitu gue punya saran nih bro buat lu nih. Apa tuh? Cuma itu masuk kelas high-end sih unitnya. Oke. Prosesornya itu di 12700KF. Mm-hmm. Nah, terus VGA-nya itu dia di 3060 RTX, bro. Nah, itu udah worth it banget lah buat kebutuhan apa yang lu mau. RTX ya? Bisa gitu. Boleh. Habis berapa emang kira-kira kalau misalnya kayak gitu? Estimasi sekitar 20 juta lah, bro. 20 juta? Wah, lu marah, terlalu gede sih, lu gila sih sama teman sendiri, jangan kayak gitu lah. Buat ngopi-ngopi, buat ongkos lu sendiri mah ada, ntar gue beliin lo kopi kenangan dan markup sih gue. Itu tuh baru biaya estimasi belanjanya, bro. Itu juga baru prosesor sama GPU-nya, belum sama yang lain-lain tuh kayak mainboard dan lain-lain. Baru prosesor sama GPU 20 juta? Iya. Itu lu beli di mana? Emang berapa harga prosesornya? Nih, RTX-nya aja yang 3060 itu sekitar 7 jutaan lah. Prosesornya 10 jutaan, bro. Gila, itu yang ngejual mau naik haji gitu, bro. Itu lu jangan beli toko situ gitu. Makanya gue pernah baca nih di forum Facebook tuh, harusnya tuh lu kalau misalkan mau pakai RTX, cara ngakalinnya tuh pakai beli prosesor yang murah gitu. Jadi kayak misalkan lu beli Intel Core i7 nih, tapi jangan lu yang 12, jangan kayak lu bilang, harusnya lu yang Gen 1 aja. i7 yang Gen 1 gitu. Itu biar lebih murah gitu. Jadi kalau misalkan karena dia gennya udah gen lama, jadi murah. Nah, dari situ baru kita pakai RTX. Nah, RTX tadi harganya 27 juta, jangan dibeli RTX-nya. RTX itu tinggal download di Google. Enggak perlu lah kayak gitu. Lu aduh, ini lu bergaulnya kurang jauh gitu, bro. Ini bentar nih, nyokap gue WA nih. Wah, mesin cuci di rumah rusak begini. Oh iya lo, bro. Lu bisa bener mesin cuci juga kan ya? Bro. Ini sekalian lu kalau ke rumah, AC di rumah gue nih, bersihin.